Parkir mencurigakan di tempat gelap, sebuah mobil terlibat kejar-kejaran dengan mobil patroli hingga menabrak pohon di Jalan Kesehatan Kota Bogor. Diduga pengemudinya panik lantaran dihampiri polisi. Dalam kegelapan malam, sebuah benda putih terlihat dari kejauhan, bergoyang-goyang dan mengusik rasa penasaran. Saat dihampiri polisi, sesosok sejoli tengah berduaan. Begitu dihampiri polisi, pemuda tancap gas. Akibat panik dan ketakutan, pohon di pinggir jalan ia libas. Ia tabrakan keras. Polisi curiga mereka dalam pengaruh narkoba atau minuman keras. Curiga tak hanya sampai di situ. Polisi menginterogasi mulai dari pertanyaan standar sampai hal yang berbau saru. Kejadian di Jalan Kesehatan Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor, Jawa Barat pada Rabu malam ini mengakibatkan pasangan muda ini luka ringan. Berduaan dalam mobil di gelap malam tentu menimbulkan kecurigaan. Apalagi ia sempat lari dari polisi dan terjadi aksi kejar-kejaran. Mesum lu ya? Enggak, Pak. Lu mesum? Enggak. Kalau enggak mesum itu kok tempat itu? Apa? Kamu kenapa kayak orang gila ngomongin? Hah? Sini ada kamu? Iya. Hah? Sedang apa? Enggak lagi apa-apa, Pak. Ya, saya habis dari gor, habis basket. Sedang apa tadi? Enggak apa-apa, Pak. Biar mamahnya kesini ya, orang tuanya. Istirahat kok berduaan sambil gelap-gelapan. Sejoli ini dibawa ke kantor kepolisian. Mereka tidak disanksi, tapi orang tua mereka pun dipanggil untuk diberikan pembinaan. Ada kamu? Iya. Hah? Sedang apa? Enggak ada apa-apa, Pak. Enggak, adul aja. Muhammad Juanda, Bogor, Jawa Barat.